بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Semoga semuanya berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesihatan tubuh badan dan juga kecerdasan akal dan minda, dan diberikan rezeki yang limpah-limpah, diberikan kesihatan daripada penyakit, diberikan kesabaran dan juga rasa sifat positif dalam kita mengharungi apa saja cabaran hidup, pekerjaan, masyarakat dan seumpamanya. Itulah doa-doa yang kita kena alunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diam kita, dalam lisan kita, hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama kita dan tidak langsung membiarkan kita berkesorangan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya berkesempatan untuk meneruskan bacaan kitab Al-Shifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebuah kitab yang agak sempurna tentang biografi, tentang perwatakan, tentang tindak tanduk, tentang akhlak, tentang cara fikir, cara tindakan dan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam minggu yang lepas saya tidak berkesempatan dalam dua kali disebabkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Saya dengan duka cita dengan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin menunggu pada hari Sabtu dan Ahad pada minggu yang lepas kerana tidak berkesempatan untuk bersiaran pada hari-hari tersebut. Ya, mudah-mudahan kita teruskan komitmen dan semangat kita untuk membaca dan membaca selama mana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mutiara-mutiara yang boleh kita kutip dan pungut dan juga kita sulamkan dalam kita menjadikan kehidupan Nabi Muhammad sebagai satu cermin yang memberikan pantulan kepada kehidupan kita, walaupun tidak semuanya, sebahagiannya, walaupun tidak sebahagiannya, sedikitnya, sebagai satu inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kita berhenti pada minggu yang lepas, hari Jumaat, dalam bahagian yang ke-10 dalam bab yang kedua tentang fi husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dalam menyatakan tentang keindahan dan kecantikan akhlak-akhlak dan juga perwatakan-perwatakan moral dan etika, ataupun apa yang dapat dilihat dari segi perwatakan, bukannya minda, bukannya amalan fizikal, tapi amalan hati, amalan anggota-anggota badan yang melambangkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak tinggi. Dan pengarang buku ini iaitu Al-Qadhi Iyad telah rahimahullah, semoga Allah merahmati rohnya, di kurun ke-6 Hijrah ini, ulama yang hebat yang besar ini. Beliau memulakan bahagian ini dengan menceritakan bahawa sifat yang mulia ini bukan sifat Nabi Muhammad semata-mata sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu feature, satu sifat yang melazimi seluruh Nabi dan para Anbiya dan juga Mursalin. Ini merupakan satu sifat yang disebut oleh Allah acap kali dalam Quranul Karim, konsep istifa, iaitu pemilihan yang tepat untuk sesiapa yang akan dilantik menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan itu, sifat mereka, perwatakan mereka itu amat jelas dan nyata semenjak mereka dilahirkan, dan ada dengan mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan, antaranya dalam riwayat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soal pelantikan nabi dan rasul ini soal yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melantik di kalangan manusia, bukan di kalangan para malaikat atau orang-orang yang tidak melakukan, bukan manusia, iaitu para malaikat. Di kalangan manusia, orang-orang yang mempunyai perwatakan yang telah disemat oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang baik. Dan kita membaca dalam minggu lepas, kalau kita masih ingat, tentang bagaimana kita menceritakan nabi-nabi sebelum
Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana kita berhenti dalam dua cerita yang kita ceritakan tentang peristiwa penghakimannya kepada isu pemilik ternakan telah merosakkan tanaman, pemilik tanaman, dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam memberikan hukuman yang agak tidak tepat dengan kehendak syariah. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun itu tindakan yang betul dari segi ijtihad, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman lebih sikit pada anaknya untuk memberikan keputusan yang lebih tepat, iaitu fafahamnaha Sulaiman, kami yang memberikan kefahaman yang lebih sedikit, lebih tinggi, lebih baik, lebih refine kepada Nabi Sulaiman untuk memberikan hukuman yang lebih adil kepada pemilik ternakan yang melanggar, yang mencerobohi tanaman di mana binatang ternakannya diserahkan kepada pemilik tanaman untuk satu masa tertentu. Dia boleh gunakan, ambil susu, ambil apa ni, kelahiran zuriat anak-anak kambing atau lembu yang baru, dan dia terpaksa menanam semula tanaman itu sehingga sampai masa untuk menghasilkan buah atau hasil. Maka dipulangkan, dilakukan swap, penukaran semula, ambil balik binatang ternakan dan serahkan balik tanaman yang dirosakkan dan disediakan balik untuk menghasilkan hasil. Itulah keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita juga melihat cerita bagaimana Nabi Daud alaihissalam telah mengambil pengakuan palsu empat orang lelaki di kalangan pemimpin masyarakat di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam alaihissalam, iaitu yang menuduh wanita ini, seorang wanita yang baik ini, melakukan hubungan luar tabii dengan seekor anjing yang pendustaan untuk menipu, kerana wanita ini telah menolak melakukan zina dengan mereka. Maka Nabi Yusuf dan Nabi Daud berdasarkan hujah syariah ada saksi empat orang cukup, nak rejam lah. Tapi Nabi Sulaiman telah membuat satu lakonan kepada kanak-kanaknya, melakukan peristiwa yang sama, empat orang penuduh, seorang wanita dan seekor anjing, di mana Nabi Sulaiman mengatakan, kalau akulah jadi hakim dalam kes ini, aku akan panggil seorang-seorang saksi datang, tanya mereka, hampa nampak tak? Nampak warna apa anjing tersebut? Jadi kalau mereka nampak betul-betul mereka berada tempat tersebut, saksi mereka akan satu jawapan sahaja, satu nada sahaja. Bila mana dipisahkan dalam lakonan kanak-kanaknya, empat orang datang berikan saksi pada dia sebagai kanak-kanak hakim, masih kanak-kanak, sobi, peringkat kanak-kanak. Maka ditanya apa warna anjing tersebut, ada yang kata hitam, ada yang kata merah, ada yang kata putih, ada yang kata hitam melegam, dipanggil akhbash dalam bahasa dan hadis ini. Jadi menunjukkan bahawa mereka penipu dan mereka dibunuh kesemuanya, empat orang ini. Waktu itu kalau kita memberikan penjelasan tipu melibatkan maruah seseorang, hukumannya bunuh, kerana maruah itu ada sama dengan nyawa manusia. Nabi Daud melihat lakonan anaknya, mengatakan alaihissalam, ini satu keputusan yang lebih baik, aku salah dari segi memastikan kualiti saksi. Maka dipanggil semula saksi tersebut yang sebenarnya, ditanya balik, ma launul kalbi, apakah warna anjing yang kamu tuduh telah melakukan hubungan luar tabii dengan wanita tersebut? Maka jawapan macam-macam. Maka dalam kes sebenarnya mereka dibunuh dan wanita itu dibebaskan daripada tuduhan palsu yang dibuat oleh lidah-lidah yang tidak berpendirian dan hati-hati yang jahat dan hati yang hasad dengki dan seumpamanya. Kemudian kisah yang kedua tentang kisah seorang kanak-kanak, diceritakan dan riwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di zaman Nabi Daud AS, terdapat dua orang wanita yang berjalan dengan dua orang anak mereka yang masih bayi, yang masih kecil, yang mungkin muka mereka hampir sama. Ialah waktu bayi, wajah anak-anak kita hampir sama, lebih kurang. Maka datanglah seekor serigala dan telah membaham, menangkap salah seorang daripada bayi tersebut, lari, mana matilah, hilang dan dimakan mati. Maka mereka berebut, kata, yang dilari itu adalah anak kamu, bukan anak aku. Lepas itu dia katakan, tidak, itu anak aku, bukan anak kamu. Jadi mereka berbalah untuk mendapatkan seorang bayi yang masih sihat, yang masih selamat itu sebagai anak mereka. Ialah itu manusia. Manusia itu ada kecenderungan untuk membuat suatu pertuduhan walaupun tidak ada dalil dan bukti yang cukup mantap.
Jadi zaman itu tidak ada DNA test. Jadi pergi kepada Nabi Daud AS, Nabi Daud kata, kamu berdua bertelaga, aku berikan hukuman anak ini kepada orang yang lebih tua atau senior di kalangan kamu. Maka diberikan kes itu kepada perempuan yang lebih tua umurnya daripada yang lebih muda. Mereka keluar, mereka berjumpa dengan Nabi Sulaiman AS di luar rumah ataupun tempat tinggal Nabi Daud AS, dan mereka menceritakan kisah ini kepada Nabi Sulaiman AS. Maka Nabi Sulaiman dengan kefahaman yang diberikan oleh Allah SWT telah mengatakan, beginilah, kalau akulah sebagai hakim, aku akan minta sebilah pisau. Maka dia kata, bawalah sebilah pisau, aku akan membelah, aku akan memotong anak anak ini kedua. Kamu ambil sebahagian, kamu ambil sebahagian yang lain. Sebab adil pada kamu, masing-masing dapat sebahagian pada anak kecil ini. Maka yang muda, yang bukan yang lebih senior, yang muda itu menangis semahu-mahunya mengatakan, jangan kamu potong anak ini, berilah anak ini kepada yang lebih senior. Dan sayangnya pada anaknya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, dalam kes ini, mereka yang orang yang berhak atau ibu yang sebenar kepada anak ini bukan yang lebih tua, yang lebih senior, iaitu yang muda, kerana kecenderungan seorang ibu tidak mahu anaknya itu dibunuh dan dibelah dua walaupun dia tidak dapat menjaga anak tersebut. Biarlah anak itu selamat dan dijaga oleh orang lain. Jadi Nabi SAW menggunakan psikologi, ya, dari segi perundangan, psikologi perundangan untuk membuktikan siapakah yang mempunyai kecenderungan keibuan yang sejati untuk menentukan mereka yang benar. Dan Nabi Daud AS telah reverse, telah menukar keputusan yang berdasarkan kecerdikan dan juga kepandaian dan juga kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman, anak dan Nabi Daud AS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ini adalah manusia yang Allah telah berikan kelebihan-kelebihan sejak kecil lagi. Dan kita akan baca dalam beberapa kisah yang menarik lagi sepanjang bahagian yang ke-10 dalam bab kedua ini. Kita sambung. Wahaka at-Tabariyyu anna umurahu kana hina utiya al-mulka 12 aman. Maka At-Tabari, Imam At-Tabari, imam yang besar dalam mazhab kita, seorang penulis yang banyak menulis dan juga di antara pengasas mazhab yang lebih berempat, ada Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, mengatakan umur Nabi Sulaiman alaihi salam, waktu baginda alaihi salam dikurniakan kerajaannya, the kingdom of Sulaiman, adalah baru berumur 12 tahun. Kecerdikan, kematangan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kingdom yang mungkin kingdom yang paling terbesar sebelum dengan dibandingkan dengan mana-mana Nabi, itulah kingdom Nabi Sulaiman daripada Palestin sampai ke Yaman. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, kita besar dan luasnya kingdom itu ada satu perkara yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, umurnya 12 tahun. Wa kadza qissatu Musa ma'a Fir'auna wa akhdhuhu bi lihyatihi wa huwa tiflun. Begitulah cerita dari kitab Al-Quran Al-Karim. Nabi Musa AS telah menarik janggut Fir'aun waktu dia kecil. Itu sebagai satu kepandaian dan kejadian macam memberikan satu ancaman kepada Nabi kepada Fir'aun oleh Nabi Musa AS. Allah ilhamkan waktu mereka masih kecil. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. Dan berkatalah para mufassir, ahli-ahli mufassirun, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Ibrahim rushdahu min qabl, iaitu kecerdikan, kepandaiannya yang cukup tinggi sebelum-sebelum ini, iaitu zaman baginda alaihi salam masih kanak-kanak dan kecil. Min qabl, sebelum ini. Ada juga yang diberitahu yang mentafsirkan min qabl, sebelum ini, sebelum dilahirkan Nabi Ibrahim AS. Tapi kebanyakan mufassirun mengatakan waktu dia kanak-kanak, sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, sudah diberikan kecerdikan dan kepandaian. Surah Al-Anbiya ayat 51, iaitu kata mufassirun, ayi, iaitu hadainahu saghira, dan kami memberikan hidayah kepadanya dalam keadaan dia masih kecil dan kanak-kanak. Qala qalahu mujahidun wa ghayruhu. Itulah pandangan mujahid
yang pandangnya selain daripada Imam Mujahid, imam yang terkenal dalam bidang tafsir. Wa qala Ibnu Atha'in istafahu qabla ibda'i khalqihi, kata Ibnu Atha', seorang lagi ulama tafsir. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim sebelum diciptakan, dijadikan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya qabl, sebelum ini, sebelum kejadian sebagai seorang janin dalam rahim ibunya dan dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepandaian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua pandangannya dalam bidang tafsir. Wa qala ba'duhum lamma wulida Ibrahimu alaihi salamu ba'athallahu ta'ala ilaihi malaka ya'muruhu anillahi an ya'rifahu biqalbihi wa yadhkurahu bilisanihi faqala qad fa'altu wa lam yaqul af'alu fadhalika rushduhu. Nak baca, kena baca juga betul-betul bahasa Arab ni ya. Berkata sebahagian mereka, apabila dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala, waktu dilahir ni bukan waktu dia besar, dilahirkan sahaja, Allah Subhanahu wa taala menghantar dan mengutuskan seorang malaikat yang menyuruhnya Nabi Ibrahim waktu kanak-kanak untuk mengetahui Allah dengan hatinya, ay ya'rifahu biqalbihi, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan hati Nabi Ibrahim, wa yadhkurahu bi lisanihi, dan sebut nama Allah dengan lisannya. Waktu kanak-kanak dia tak tahu, dia sebut lidah dia tu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjawablah, berkatalah Nabi Ibrahim waktu dia kanak-kanak, qad fa'altu, aku telah melakukan apa yang kamu ingin suruh aku lakukan. Qad fa'altu, aku telah melakukan ma'rifah dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaqul, dan dia tidak berkata dalam kes ini Nabi Ibrahim waktu kanak-kanak, af'alu, saya akan lakukan pada masa hadapan, saya telah lakukan sebelum kamu datang beritahu aku untuk mengetahui ma'rifah Allah dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika rushduhu, inilah maksud tafsiran kepada kecerdikan dan kepandaian Nabi Ibrahim alaihi salam, pandangan sebahagian daripada ulama-ulama mufassirun. Waqila, dan juga diberikan tafsiran dan diberikan pandangan, inna ilqa'a Ibrahim alaihi salamu fin nari wa mihnatahu kanat wa huwa ibnu 16 sanatan, dan diberitahu bagaimana Nabi Ibrahim dicampakkan di dalam api dan juga mihnahnya, cubaan dalam hidupnya, iaitu cubaan ditangkap dan juga diikat dan dicampakkan api yang membakar. Umurnya pada masa tersebut adalah ibnu 16 sanatan, 16 tahun umurnya, masih belia remaja. Wa anna ibtila'a Ishaqa bizabhi kana wa huwa ibnu 7 sinin, dan juga cubaan dan ujian penyembelihan Ishaq. Di sini mungkin pengarang ini apa ni, iaitu Al-Qadhi Ayat mungkin tersalah cetak atau tersalah tulis. Sepatutnya disebut Nabi Ismail, tapi ditulis di sini adapun cubaan dan juga dugaan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah penyembelihan iaitu zabah, penyembelihan Ishaq atau Nabi Ismail pada umurnya pada masa tersebut adalah 7 tahun. Dia disebut sini Nabi Ishaq, tapi sebenarnya Nabi Ismail. Dia mungkin tersalah tulis dan dicetak begitu selama berkurun-kurun, dan penyunting kita ini menyatakan sepatutnya ditukar kepada Nabi Ismail. Tapi tak boleh tukarlah, ini tulisnya asalnya. Begitu disebutkan dalam segala cetakan yang berada di dunia. Tapi kita sebagai pembaca dan juga penyunting yang datang selepas itu, kita kena boleh menyunting dan memberikan komen kepada apa maksud sebenar penulis. Itu namanya hafwat, tersalah tulis. Itu juga dalam percakapan tersalah cakap, tersalah tutur bicara. Itu biasa dalam kehidupan kita, tidak perlu kita besar-besarkan, dengan syarat kita betulkan apa yang tidak betul yang kita sebut dan kita berikan nota kaki dan seumpamanya. Jadi cubaan Nabi Ismail dengan suruhan untuk disembelih dan jawapannya kepada ayahnya Nabi Ibrahim,
Dia hanyalah baru berumur 7 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Cerdik, 7 tahun pun dah boleh jawab macam-macam soalan yang beraras tinggi, mempunyai frekuensi yang tinggi. Itu kehebatan para-para nabi dan anbiya. Wa inna istidlala Ibrahim bil kawkabi wal qamari wasyamsi kana wa huwa ibnu 15 syahra. Dan juga cara penghujahan Nabi Ibrahim dengan planet-planet, dengan bulan dan juga matahari, dia diriwayatkan umurnya pada masa tersebut barulah 15 bulan sahaja. Jadi pemikirannya sudah berjalan pada masa tersebut, melihat kepada peredaran bintang, kemudian bulan dan matahari yang tidak kekal, yang diuruskan oleh kuasa yang lebih kekal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Waqila juga diberitahu dalam tafsiran yang lain, dalam kisah Nabi Yusuf, waqila uhiya ila yusufa wa huwa sabiyyun indama hamma ikhwatuhu bi ilqaihi fil jubbi يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Bila mana saudara-saudaranya telah berpakat untuk mencampakkan Nabi Yusuf, dia bukan Nabi lagi pada masa tersebut, dalam perigi buta, perigi yang di tengah padang pasir, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, kami telah mewahyukan kepada Nabi Yusuf pada masa tersebut sebagai wahyu biasa, bukan wahyu risalah. Kamu pada satu hari nanti akan sampai masanya untuk kamu memberitahu kepada mereka apa yang mereka telah lakukan kepada kamu. Wahum la yash'urun, mereka tidak sedar. Bahawa dalam perangkat tersebut, Allah telah wahyukan dan masukkan mesej Allah dalam pemikiran dan mindanya. Jangan bimbang, kamu akan diletakkan dalam perigi ini, tapi satu hari nanti kamu akan sampai masanya untuk memberitahu apa yang telah mereka lakukan dalam urusan kamu, wahai Yusuf alaihissalam. Ila ghairi zalika mimma zakara wa mimma zukira min akhbarihim. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang dikhabarkan daripada kisah-kisah para anbiya dan juga mursalin tentang kecerdikan, tentang akhlak mereka dan seumpamanya. Saya mempunyai pandangan yang tersendiri dalam perkara ini, di mana pendekatan penulis menceritakan tentang sifat-sifat Nabi ini dalam bab atau bahagian kecantikan dan keindahan akhlak, seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa ada dua poin yang saya boleh petik untuk rundungan bersama. Yang pertamanya, beliau rahmatullahi alaihi al-Qadhi Ayyad melihat bahawa akhlak itu adalah juga akhlak akal dan minda. Kerana akhlak itu bukan sekadar kita jalan lembut, cakap lembut, bertindak lembut, tetapi juga dipanggil akal yang lembut, iaitu kebijaksanaan itu juga akhlak, iaitu dipanggil moral courage, iaitu satu courage, satu sifat yang baik yang melibatkan akhlak dan juga etika. Itu juga merupakan satu akhlak yang tinggi dalam agama kita. Malah pada pandangan saya, dengan izin, mindalah yang memberikan cerminan pada akhlak yang sebenarnya. Jadi difokus kepada kecerdikan, kepandaian, kecerdasan akal dan sebagainya, dan Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, dan disebut tentang akhlak-akhlak ini kesemuanya berkaitan kepandaian, kecerdikan, kerana akhlak itu dapat dibentuk oleh kecerdikan dan kepandaian. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada pandangan saya, kenapa beliau tidak menyebut, walaupun disebut dalam Al-Quranul Karim banyak tentang sifat-sifat Nabi, iaitu birrun lil walidain, mereka menghormati ibu bapa, sifat yang ada pada setiap Nabi. Mereka menghormati ibu bapa mereka. Mereka juga orang yang sabar. Itu juga akhlak yang baik, tapi tak disebut sama sekali dalam bahagian pertama, bahagian ke-10 ini, tapi disebut tentang perkara-perkara lebih abstrak, iaitu dia panggil moral attitude, iaitu akhlak moral, minta maaf, intelligent, kepandaian akhlak, akal. Itu satu perkara yang boleh kita bincang lagi di kalangan pengkaji-pengkaji dan ustaz-ustaz dan penceramah, bagaimana melihat hubungan antara akhlak yang baik dengan kecerdikan dan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sumber ilham dan hidayah. Yang keduanya, pengarang ingin menyediakan kita bahawa untuk sebelum kita melihat keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengarang telah memberitahu kepada kita bahawa sebelum Nabi pun, semua nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, mereka telah dihandpick
telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan satu package yang complete, whole package untuk menjadi nabi yang sempurna. Dan kita akan baca selepas ini bagaimana kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks akhlak yang baik yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari. Waqad haka ahlu siyari anna Aminata binta Wahbin, diriwayatkan oleh pengarang-pengarang kitab sirah dan juga biografi bahawa Aminah, Aminah itu adalah ibu yang mulia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab. Akhbarat, telah menceritakan dalam kitab-kitab yang disebut dalam kitab biografi, anna nabiyyana, bahawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wulida hina wulida, waktu dilahirkan, waktu dilahirkan itu, basitan yadaihi ilal ardi, dia macam mendepakan tangannya, membuka tangannya di atas tanah ini, macam dia telah membuka kedua belah tangannya, melebar luaskan tangan kiri dan kanannya di atas bumi, rafi'an ra'sahu ila sama', dan telah mendongak, telah mengangkat mukanya terus kepada langit seperti berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia masih kanak-kanak. Cuma dalam kisah Nabi Isa, dia boleh bercakap waktu dia dalam buaian. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada mukjizat tersebut, tapi diriwayatkan sudah ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu dilahirkan. Dalam minit yang pertama, dalam detik yang pertama di atas muka bumi ini, tangannya telah mendepa kiri dan kanan, dan wajah yang mulia sallallahu alaihi wasallam waktu kanak-kanak bayi itu melihat dan mendongak ke langit. Itu riwayat yang disebut oleh banyak kitab-kitab riwayat dan juga oleh beberapa petikan dalam kitab-kitab hadis. Waqala, dan juga Nabi sendiri bercakap, bersabda tentang dirinya sendiri, waqala fi hadisihi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat tentang baginda daripada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ini menceritakan bagaimana baginda dilahirkan daripada awal lagi. Sallallahu alaihi wasallam, waqala fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam, lamma nasha'tu bughidat ilayya al-awthanu wa bughida ilayya asy-sya'ru, bila mana aku dilahirkan, aku diberikan rasa benci kepada berhala-berhala, wa bughida ilayya asy-sya'ru, aku juga diberikan rasa kebencian kepada syair-syair jahiliyah, syair-syair iaitu poetry ataupun kata-kata madah pujangga di kalangan orang Arab pada masa tersebut yang memuji wanita, arak, keberhalaan, kesesatan dan sebagainya. Kita tafsir betul-betul ada juga syair yang baik yang Nabi SAW memuji orang-orang yang para sahabat yang pandai bersyair, yang mempertahankan kebenaran dengan syair, syair lawan dengan syair, madah lawan dengan madah, sajak lawan dengan sajak, antara yang batil dengan yang benar. Jadi puji mereka. Jadi ada juga ulama kita hari ini yang terlalu strict mengatakan setiap nasyid tak boleh, madah tak boleh, pujangga tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Malah nak berselawat dengan pujian-pujian, dengan larunan lagu pun tak boleh. Sebab itu yang tak dibuat oleh oleh para sahabat dan sebagainya. Ada juga pandangan tersebut. Saya pernah hadir banyak program di Timur Tengah, bila mana dalam peristiwa-peristiwa tertentu dalam Maulid Rasul SAW terdapat 2-3 ulama dari pelbagai-bagai mazhab pemikiran mereka. Bila mana dibukakan majlis, maka dipanggil seorang untuk mengalunkan nasyid tentang Nabi Muhammad SAW dengan lamunan yang baik. Mereka terus keluar majlis. Bagi mereka itu tidak baik, tidak soleh, dan itulah bid'ah yang tidak bertepat pada masanya. Dan mereka mengimpin, walaupun banyak riwayat menunjukkan Nabi SAW tertarik dengan syair-syair daripada sahabatnya yang memuji tentang kenabian SAW. Yang kita bincang bab ini masalah yang tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu, Nabi sebut dia tidak suka syair. Tapi mungkin orang ambil pandangan tersebut, dia kata tak boleh benda-benda yang memuji, walaupun memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi telah diberikan rasa kebencian kepada syair. Zaman syair kebanyakannya mengaut, kebanyakannya tidak bertepatan dengan agama. Dan saya akan baca yang terakhir, kita sambung pada besok dan juga hari Ahad. Yang terakhir dalam bab ini panjang lagi. Walam aham, walam ahumma bi syai'in mimma kanatil jahiliyyatu taf'aluhu illa marratain fa'asamanillahu minhuma summa lam a'ud.
yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah terlintas untuk melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang zaman jahiliyah untuk melakukannya melainkan dua kali, dan Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan ini telah memesongkan, mengalihkan pandangan aku serta-merta supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihan dan kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segi akhlaknya. Summa lam a'ud, dan aku tidak pernah lepas itu terfikir melakukan perkara-perkara yang jahat, yang tidak baik dalam kehidupan ini. Itu sifat Nabi Muhammad yang terjaga, yang terlindung, dan juga zaman jahiliyahnya itu terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu sebagai mukaddimah untuk kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad seorang manusia yang terpilih, terindah akhlaknya, dan bagaimana sifat-sifat yang akan disebutkan dalam beberapa helai yang lagi menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad memanglah seorang yang paling indah akhlaknya, budi pekertinya, dan juga mindanya bermula dengan minda yang baik, yang sihat, yang mencernakan, yang mencerminkan, yang membajai sifat-sifat yang baik dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Kita sambung besok dan Ahad ke 9 pagi. InsyaAllah kita cuba habiskan bab ini dan juga bab selepas itu, iaitu fi nabahati aqli, tentang kecerdikan dan kecerdasan akal Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu dan Ahad. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.